Hello guys, welcome back to the Twins AR. So in this video, I'll be reacting on my very very old pictures. And I've been living in Qatar for 10 years now, and Qatar is like my second home, or maybe first home. I love Qatar more than Indonesia. That's a true fact. So yeah, don't forget to subscribe and let's start our reactions. I came to Qatar since 2010 and I started school in 2011. The first school that I start is in Doha Academy, and the school was perfect. So here's the first picture. Ini ya, foto pertama from Salwa branch. I'll be opening it up. Doha Academy at Doha. Masya Allah, ini kalam Arabi ya, khisya ya. 10 sanat. Yeah. Kita bisa lihat sini, pemirsa. Ah, ini foto-foto, maaf. Ini foto-foto temanku. Kita bisa lihat. Ah, ini orang Qatari. Ah, ini yang sering bully berlat. Tapi dia paten sekarang. Ini guru Filipina. Bahasa Inggrisnya. Lumayan juga. Ya, kayak aku juga. Ha, kau bisa lihat. Siapa ini senyum-senyum, ha? Siapa kau? But look at his face. So yeah, ini foto waktu aku masih pertama di secondary. Oh, there's one more. I just realized that. Look at this freestyle picture. Siapa aja itu ya, maaf. Oh, lihat tuh, kembar nggak ada gayanya. Kembar nggak ada gayanya. Kok kayak gitu gayanya, ha? Habis berantem go. Ah, iya. Habis kedatangan marah guru. We met him 3 years ago in QBC. I think, oh no, before we, yeah, after we moved to ini. He's a good guy. Pada lucu semua. Tarik. Cari upil yang ada pendapat. Jadi buka kayak gini dia. So, ini yang kelas 4, kita bisa lihat. Masih nampak sekali. Masih nampak sekali. Keseruan-keseruannya anak-anak. Gurunya juga paten yang ini. Ah, paten kali gurunya. So, itu aja yang dari kelas 4. Sekarang kita maju. Maaf. Kelas 5. Kayaknya ya. Ya, kelas 5. Sebelum aku showkan guru foto. Beda. Beda jauh. Mana ganteng? Ya Abdal, mana ganteng? Ya, senyum kita. Mana ganteng? Sama. This side. Sama. Tapi kayaknya ini masih kurus ya, masih kurus. Nggak makan kok kan? Suruh makan, kok makan tak apa-apa, kok makan. Jajan kok makan, makan nasi nggak mau kau. Tak apa kok, apa kok senyum-senyum? Rantem kita. Ini waktu aku masih kelas 5. Belum ada kreak-kreaknya sampai sekarang. Dan ini foto foto kelas 5. Aku ntar. Ini Arlindo Boa. Ini Arlindo Boa. Ini ada orang Afgan. Ah, Afgan. Lihat kan? Foto kau kan? Ini kita bisa lihat masih Salwa Sajida. Terus tuh Salwa Sajida ayah Depot. Nah, dulu aku sekelas sama Depot. Nah, Devi Azura maksud gua. Panggilannya Depot. Dan ini guru terbaik, guru terbaik. Oh. Ini oh, ini yang baru-baru masuk sekolah. Ah, ini baru masuk sekolah. Kalian bisa lihat. Ada banyak-banyak kawanku, hampir rata-rata aku masih kenal sama mereka. Karena dengan karakter mereka yang gak membuli. Aku suka dulu. Waktu awal-awal. Oke. Kita bisa lihat sini, maaf. Ups. Ada Abdul Rafi. Nah, dulu Rafi dulu di sekolah Doha Academy. Afgan juga. Ah, culun kali buka sekolah, Afgan.
Rambutnya kayak gini, Lan. Sama siapa nih? Kayaknya Fadlan nih. Krempong. Oh ini baru Fadlannya aku rupanya. Beda, nggak bisa lihat beda. Coba kalian bisa nampain. Mana ganteng? Ah, kameramen. Ini ganteng. Ah. Belum ada cewek gua kan. Ganteng. Yuk, next. Selanjutnya kita akan lari ke yearbook. Oh, kita lari ke yearbook. Oke. Okay. Ini yearbook di primary. Bisa lihat ini momentum yang paling tidak akan pernah ter Ini yearbook dari kelas ini. Di sini kita bisa lihat momentum yang tidak akan terlupakan. Di sini. Ah, ini waktu itu Fauzan best goalkeeper. Sekarang aku yang best goalkeeper. Terima kasih kepada Fauzan yang sudah menyelamatkan gawang kami dari kebobolan. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini kelasnya Fadlan ya? Ya. Ini kelasnya aku, ini kelasnya Fadlan. Terus ada Nawaf, ada George, ada Carlos, ada Afgan, ada Dika Zura, ada Salwa. Nah. Tapi yang the best class ini daripada yang bawah. Ini bucrit nih bawah. Gak bagus. Terus ada satu lagi ntar foto. Nah ya. Ah nih Doha Academy Football Team. Waktu aku menang nih, aku terasa seperti menang Champions League. Lebih senang lagi. Karena dari 5 game. Dari 5 game, ada 6 tim, ada 5 game. Cuma satu kalah atau seri? Kayaknya seri ya, nggak ada kalah. Gara-gara Fojan Fajari. Di sini dibilangnya, in here it says that 6 team participated in the tournaments. All the teams played against each round, which is round robin. So each team played 5 match. The tournament was based on point and after grueling match Doha Academy, team came out on the top, first place. In addition to the success of being overall winner, Arlindo Boa was awarded players of the tournament and Fauzan Fajari was awarded the best goalkeeper. Like Casillas. Nih, waktu itu aku, kita bisa lihat kebersamaan itu adalah penting. Di masa mudaku, sebelum zaman jet berserang ke zaman sekarang, beda kali. Nah, ini zaman aku. Kalian sadar? Ini kesimpulannya. Yang aku paling aku ini kan, paling aku ingat. So next, so ini kayaknya 2014-2015. Ini di kelas 8 kayaknya ya, kelas 8. Di sini gue punya teman baru. Oh ini waktu di Doha Academy gak ada cewek, makanya waktu aku datang ke AKS Alkhor International School, I was so shocked that boys and girls are mixed. Waktu di Doha Academy secondary, they were separated, so I was like a little bit shy and adaptation. Karena ngeliat cewek yang baru, karena jarang kan ngeliat cewek. Nah, aku waktu kelas 8, aku ngeliatnya muka masam semua, nggak ada muka manis. So di sini bisa kalian kelas, ya di sini kelas 8 sama kelas 8. Kau di mana Fadlan? Ah ini kelas 8. Oke, ini kelas 8. Yang di 8 B2. Dari front row yang paling atas, aku nggak kenal sama sekali ya. Guru PI-nya kenal. Nah, middle row, gua kenal Ahmad Muhammad Abdul Muhsin Ahmed. Nah, dia suaranya bagus sekali baca Qurannya dan penghafal kali waktu itu. Cuma itu aja yang aku ingat. Oh, sama Yusuf Muhammad Dia Al Abdul Lazim yang ketiga. So ya, yeah, itu aja yang aku kenal. 8B1 itu
aku sama Fadlan 81. Oh, ini yang aku yang paling row paling bawah di sini. Row yang paling bawah. Okay, I will read the names. Back row yang paling atas, left to right, Muhammad Afdal, Revin Pasha. Ni Revin Pasha kalau aku ingat-ingat kayak Muhammad Izan sekarang, betul? Maksudnya cool orang yang bisa dibawa gaul, bisa dibawa ini, paten orangnya. Hasanur Rahman aku masih ingat. Afgan, of course lah, Afgan dari kecil kayak teman. Kayak gini, teman dekat maksudnya. Terus ada Arcelio. Oh, ini yang bagus, baku hantam. Terus tuh Muhammad Abu, oh, Rizwan Abu Bakar ya. Terus tuh ada Hanif Izzeddin. Dia sekarang masih tinggal di Ukoir. Sama abang aku, Fadlan. Yang di tengah itu ada Akbar, Fahreza Muhammad Akbar, ya kan? So, ya itu aja. Saya lihat ini kelas 8. Oke, okay, itu aja. Kayaknya coba aku lihat next, ada lagi nggak? Nggak ada deh waktu, cuma itu aja. Kita, ntar kayaknya ada. Oh, di sini kita bisa lihat juga di kelas 7 Ghanim Al-Muftah. Detek orangnya. Ghanim Al-Muftah ini orangnya very respectful persons. He's very lovely and very smart and very friendly. I love him. I mean, I love him as a friend and easily getting more friends. So yeah, only that one. So, okay.